Oke guys, jadi kali ini gue mau sebenarnya ini promosi sih karena server Minecraft udah jadi dan yang ngerjain ini wait ngerjain tuh ya di sana ada Mielo, ada Lawrence, Daniel, gue dan itu admin sih sebenarnya. Jadi tapi yang ngerjain ini hampir rata-rata nih Miel sama Daniel nih. Sekarang gue mau dia buat ngejelasin apa aja. Udah ayo. Ada apa aja nih? Jadi di sini kalian bisa baca ada bisa slash warps. Jadi itu gunanya buat lihat kalian bisa kemana aja. Di situ ada market, ada rules, ada help. Nah, yeah. Help itu di sini. Help itu ini. Oh help. Nih, ini rulesnya nih sekalian sama help nih. Di sini dijelasin. Di sini itu dijelasin tentang lo bisa slash apa aja gitu, komennya di sini bisa apa aja gitu-gitu. Tuh, dilarang random TPA menggunakan segala macam, baca sendiri lah pokoknya. Ini apa lagi nih? Semua ini, yang ini. Diketahui untuk. Oh, ini guide. Iya. Iya, betul. Di sini cara dapat duit itu gimana? Kita itu cara dapat duit, kita di sini punya market. Oh bisa jual. Jadi ya? Kita slash warp market aja ya. Oh ini. Nah di sini market. Bisa jual dirt segala macam. Ekonominya nih udah dibenerin ya, udah hitung-hitung. Ya udah. Oke. Okay. Aman-aman. Ini market. Nih di sini lumayan lengkap sih buat starter aja. Jadi biar dapat duit gitu-gitu. Nah, bisa beli, terus, bisa ini. Ini ender pearl sih kayaknya bisa disalahgunain cuma ya udah. Terus buat bikin rumah dan segala macem lo bisa slash RTP. RTP itu gunanya random. Ya lo keluar dari spawn pokoknya biar bisa mulai. Contoh aja nggak? Ya gitu. Udah sih itu aja. Udah itu aja. Ya memang itu Minecraft aja. Gitu aja sih. Kita ini satu lagi nih. Kita punya black market. Kita buat black market. Lu kesana dulu, lu kesana dulu. Biar lu masuk ke dalamnya. Sabar nih gue. Coba gue lupa koordinatnya. Gue juga baru tahu. Ini kayak prison kayaknya lu biar ngejil kalau. Iya, buat ngejil. Sabar. Oh, ya. Oke. Okay. Kalau lu bandel lu gue masukin sini ntar. Ini siapa anjing yang robren anjing? Bilang kalau sini, Sheng. Udah masuk. Ada. Oke, jadi ini ada black market. Welcome to the black market. Oke, berarti gue beli dulu nih. Ini harga tiketnya 150. Lu tinggal masukin ke dispenser. Itu murah banget kok, guys. Oke, ini. So, what the f- Oke. Ada in and out. Ini kamu keluar. Ya, masuk dulu. Nah, black market isinya apa ini? Nah, ini gacha, nih gue kasih tau gachanya dulu, ini token nih. Beli, harganya 50.000. Lu drop ke sini, nanti dia ngedrop dari atas sini. Gue dapat diamond sword. Buat seharga 500. Nah itu jackpotnya tuh. Ini salah satu jackpot. Jackpotnya tuh, lo dapet. Got enchantment, surprise. Surprise ini, disini kalau surprise dikasih tahu jadi surprise gak? Enggak. Di sini ada cashback juga, jadi kalian bisa dapat duit juga dari sini gitu. Gitu. Emang worth ya 50.000 buat Diamond X, Diamond Sword. Sebenarnya itu agak kemahalan sih, nanti dibenerin. Ada fire bow, ini jadi bow yang di-enchant, yang udah di-enchant. Harganya pokoknya kalau yang di sini, kalau yang di sini itu bakal kita reset setiap minggunya. Jadi kalian harus nabung, benar-benar nabung. Tuh. Buat beli beginian gitu. Jadi ekonomi sistemnya udah mulai jalan. Jangan lupa juga kalian harus nabung juga buat upgrade faction. Nah, upgrade faction tuh nanti. Iya. Nih di sini ada F upgrade. Upgrade-nya tuh bisa buat apa? Damage kalian ke orang lain jadi. Apa komennya kalau mau upgrade? Nambah gitu-gitu. Hah? Kalau mau upgrade. Slash upgrade. Oh iya, upgrade nih. Ini lu ada level nggak salah mana? Action power, bukan mana ya? Appropriate. Mana sih kalau mau ini? Nah intinya
Pokoknya ada kalau mau ngin wilayah tuh faction power ya, faction power nih. Jadi kalau mau wilayahnya besar tuh sini ada harga itu. Kalau level 1 1 juta, level 2 2 juta, level 3 3 juta, berarti total 6 juta kalau mau full up. Gitu. Udah sih. Apalagi? Udah itu aja. Udah itu aja. Itu aja. Jadi kalau lo pada mau main, gue expon dulu deh. Kalau pada mau main, masuk Discord KAI atau nanti gue taruh di deskripsi ininya, IP-nya. Gak masuk aja. Gue sekarang lagi fokus di GTA, lagi ngurus GTA, ada beberapa, ada big update. Jadi kalau di KAI sekarang Minecraft-nya udah ada ini nih, udah ada Miel yang ngurusin sama Daniel, sama Erwin, Lawrence kalau gak tahu. Ya udah, itu aja.